Raffi mancing. Mantap. Raffi mancing. Mantap. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Raffi Mancing. Kali ini saya mancing di seputaran Jembatan 2 di saat sore hari. Teman-teman, di depannya ada pemandangan Jembatan Barelang, Jembatan 1. Sebelah kirinya ada restoran seafood. Kita mancing di pelantarnya teman-teman. Satu. Sore-sore ini mantap, tenang. Kita mancing bersama suhu Rizky Suganda. Halo Bang Rizky. Dia pakai pelampung. Dapat dia satu katanya. Dua. Oke. Okay. Saya senyumnya dulu. Bang, kabar hari ini gimana? Alhamdulillah. Oh. Udah lama enggak jumpa, Pak. 3 tahun udah. Gak tahu, nggak tahu, nggak jumpa siapa, nggak jumpa pancing, nggak jumpa kita ini. Nggak jumpa pancingan bapak. Kita tes ya trisula mautnya Om Cepi Anwar, apakah terbukti. Ini sore-sore nih teman-teman, jam 4. Terima kasih jembatan 6 jembatan Barelang, jembatan 2. Satu lagi Mas Rizky Suganda, seberangnya restoran, banyak turis-turis lokal sama turis Malaysia juga ada. Kita juga mancing berenang sekalian ya, tapi yang kita pakai esen cuma udang. Ini udangnya teman-teman, esennya kita kasih 10 tetes ya. Nah, udangnya udang 2 hari nih, kita esenkan aja. Kita udah tabur ini ya, 15 tetes. Aduk dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokoknya sekitar 15 tetes lah. Pakai dulu yang gladiator biasa, kail AX Shimano 4000 kali 0,40 nilon biasa, kailnya nomor 11 5 kecil. Oke, biar nanti ini tes lagi, kita tes langsung ya MJP, mudah-mudahan berhasil. Ini waktunya mepet aja 1 jam. Sip, trisula maut dari Om CP Anwar. Sangka ya. Nah, ini tembel kali. Oh, strike nih. Kita pakai SNG itu. Terbukti juga ya, tadi sulam maut Bang Cepi Januar. Nih, strike. Sip, mantap. Udang mati, kita bau.
kontak ya, kontak person ya, Trisula Maut. Cara ini apa? Kalau kamu lagi nih ikan kakak tua. Aku dapat kakak. Sudah. Kita masuk. Woi, lagi. Bawa kawan-kawan, guys. Suara ya. Ya, strike lagi. Pakai udang busuk. Ah, tunggu, Pak. Ki juga mau lah, Pak. Ki juga mau. Tunggu dulu, jangan mau. Nah, cepat. Oke. Ini dia, guys. Ini dia kawan, SN Trisula Maut memang terbukti 5 jari lebih pakai udang busuk aja. Tunggu lagi, pinjam dulu, Pak. Trisula Maut berguna juga. Dua ya. Ganggu aja. Nanti dipilih lah, capek. Nah, dia gitu ya. Udah lepas kagak ya kan. Terbukti, tetap. Oke teman-teman, untuk hari ini kita tes sekian aja ya, sebentar aja, 1 jam aja, karena udah udangnya udang busuk sisa semalam. Lumayan lah kita tadi dapat strike. Ini ikannya teman-teman, kita hitung di tembok sana terjatuh. Jembatan Merelang restoran. Oke teman-teman, kita balik ya, umpannya habis, air udah pasang tinggi. Untuk hasil ya teman-teman, nih menggunakan SN Trisula Maut. SN itu luar biasa ini. Tak sia-sia lah mancing sebentar dapat ikan besar. Ke di pinggir aja teman-teman. Udang busuk lagi. SN Trisula Maut kita pakai ini teman-teman. Cuma tadi pakai gladiator saja sudah cukup untuk ngangkat ikan babon-babon. Ikan apa namanya? Bawal ya. Kita cuma pakai ini tadi. Yang gladiator dari Om Cepi and One. Thank you Om Cepi. Sentri Sula Maut. Hasilnya bukan kaleng-kaleng. Nanti kita coba lagi dengan udang yang lebih bagus dan durasi yang lebih panjang. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Salam dari pancing, salam dari Sula Maut. Salam dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.